Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, pemirsa Mudipa TV dimanapun kalian berada. Kali ini kita sudah berada di Balai Pemuda untuk mengikuti event yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tepatnya di Balai Pemuda Kota Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 3 Mei 2023. Nah, pada kesempatan kali ini juga perwakilan dari SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya ada 2 peserta, yaitu ada dari perwakilan dari kelas 6 mengikuti event ini. Apa itu eventnya? Yaitu penelitian belia. Dan salah satu event ini juga daftar dalam rekor MURI Indonesia. Hebat kan? Nah, kita kenalan dan kita wawancara dulu ya dengan perwakilan dari Mudipat. Yuk. Oke, ini ada siapa? Aira. Aira. Aira dari kelas berapa, Aira? Dari 6H. Oh, Aira dari kelas 6H. Baik, Aira di sini bersama temannya dari kelas 5, betul? Kelas 6. Oh, dari kelas 6. Oke, dari kelas 6. Namanya siapa? Namanya Quinisha dari kelas 6B. Quinisha dari kelas 6B. Baik, di sini Quinisha dan Aira telah mengikuti penelitian belia ya. Nah, judul yang diambil kalau Ustazah baca itu pemanfaatan daun kersen atau Montinia calabura, itu istilah Latinnya ya, bahasa Latinnya, untuk minuman herbal menyehatkan dan empal kersen bernilai ekonomi tinggi. Nah, apa nih yang menjadi salah satu akhirnya Aira dan Queen itu mengambil tema ini, mengambil judul ini? Karena daun kersen banyak sekali di mana-mana dan ya daripada nggak diapa-apain gitu, mending kita memanfaatkan. Oh baik, kalau dari Queen sendiri, kenapa akhirnya memilih daun kersen ini bukan daun yang lain? Sedangkan kalau tanaman kan banyak sekali ya daun-daun lainnya. Karena daunnya tuh mengandung antioksidan yang tinggi, yang bagus untuk kesehatan tubuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu siapa Ustazah pendamping atau pembinanya? Ustazah Yuli. Ustazah Yuli dengan ada hanya satu orang atau adalah ada Ustazah Alia? Oh, jadi Ustazah Yuli bersama Ustazah Alia, luar biasa sekali. Tadi sudah presentasi juga ke dewan juri. Sudah. Alhamdulillah. Baik, nah pemirsa Mudipa TV yang berbahagia, ini kita bisa saksikan bersama ya ada berapa produk hasil olahan dari daun kersen sendiri yang ini manfaatnya luar biasa sekali. Tadi sudah disebutkan bahwasanya daun kersen ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Ada herbal drink daun kersen. Nah, coba kita minum ya. Boleh dicoba? Boleh. Boleh dicoba? Baik. Saya coba dulu ya. Ini pahit. Oh, tapi ini pahit. Nggak apa-apa, dicoba sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pahitnya itu nggak pahit banget. Rasanya kalau saya pribadi seperti cincau, cincau yang tidak ada gulanya, enak. Insya Allah memang ini super sehat. Dan selain herbal drink daun kersen, di sini juga ada hasil olahan yaitu empal daun kersen. Nah, dari empal daun kersen sendiri ini, apakah bahan utamanya hanya daun kersen atau ada bahan pendukung? Ada. Ya, bumbunya. Oh, ada bumbunya. Boleh disebutkan bumbunya apa aja? Ketumbar, jinten, kunyit, bawang merah, bawang putih, gula aren, dan garam. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Apakah hanya ada dua ini atau masih ada hasil olahan lagi? Baru produk. Oh, baru ini saja. Dari satu daun tapi sudah menghasilkan dua produk ya. Masya Allah. Ada yang terbuang loh. Tidak ada yang terbuang. Karena kan ini air rebusannya bisa dijadikan ini, lalu ampasnya bisa dijadikan ini empal. Oh, jadi ampasnya itu bisa dijadikan empal yang nanti dicampur dengan berbagai bumbu ya, bahan rempah-rempah khas Indonesia, kemudian yang hasil dari apa tadi, air rebusan untuk minuman drink. Masya Allah, luar biasa sekali ya hasil dari penelitian SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Luar biasa, terima kasih ya atas waktunya dan kesempatannya. Boleh saya bawa satu? Boleh. Oke, terima kasih. Thank you.